Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan besok ya 3 Juni 2021. Jadi hari ini hari Rabu ya, tanggal 2 Juni 2021, waktunya jamnya 12.54 ya waktu Indonesia bagian barat, masih break sesi 1 ya. Jadi saya bahas 14 saham ya untuk hari ini dan besok ya. Jadi saya mulai dulu dengan Pegas ya. Pegas ini sebelumnya sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya. Jadi intinya apa, Pegas itu selama masih bertahan di atas Fibonacci di atas 61,8% ya, yang di sini ya, dia masih lumayan cukup bagus ya di sini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja, stop lossnya masih tetap sama mengikuti dengan sebelumnya ya, pasang aja di 1150. Sebelumnya saya sudah bilang ya, kalau berhasil naik ke atas 1150, kalau mau spekulasi buy boleh beli saja. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200, boleh tambah lagi atau buy up ya, atau average up ya. Jadi tetap kalau sudah average up di 1200, menurut saya sih masih cukup bagus ya, walaupun dia sekarang hari ini saat ini dia di 1190 ya. Jadi pasang aja stop loss-nya di 1150 dan 1100 ya. Maksimum, mau maksimum ya, stop loss-nya di 1055. Jadi kalau turun di bawahnya 1055, saran saya sih jual dulu semuanya, karena dia turun di bawahnya Fibonacci di 61,8%, yaitu di bawahnya 1100, maka dia resikonya lebih besar daripada reward-nya ya. Jadi jangan memaksakan diri. Kemudian kalau mau buy up sell high, kalau mau buy high sell higher, boleh saja buy karena sudah saya sarankan sebelumnya ya. Atau sekalian tunggu, hanya hari ini kan 1205. Jadi kalau belum buy ya, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1205, buy ya, seperti itu ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, saran saya sih, karena ini sebelumnya dia sideways ya, sidewaysnya dia di area 1150 sampai dengan 1280 kurang lebih ya. Jadi menurut saya sih kalau sudah buy, kalau sudah berhasil naik ke atas 1205 ya, kemudian kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, kalau dia berhasil naik ke atas 1245 ya, boleh tambah lagi sebelum dia breakout ke atas 1280, itu kalau mau tambah lagi ya. Jadi belinya 1205 ke atas, kemudian 1245, 1280 ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1345, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya adalah kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini area resistennya kurang lebih di sekitar 1430 untuk Pegas ya. Jadi masih potensial nggak Pak Sunar analisa saham Pegas ya. Sejauh ini reboundnya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy on weakness, beli sekarang nggak apa-apa ya. Pasang aja stop lossnya di 1150 dan 1100 ya. Maksimum di 1055. Jadi cukup sekian ya untuk analisa saham harian untuk Pegas. Berikutnya analisa saham harian untuk BMRI ya. Jadi kalau kita lihat di sini BMRI dia masih cukup bagus ya. Breakout naik atas 38,2%. Ini level-level yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang sudah average up 6150 menurut saya sih masih oke lah ya. Jadi jangan buru-buru jual ya, santai aja. Kemudian stop loss-nya tetap ya pasang di 6000 dan 5900 ya. Seperti itu ya. Jadi selama di atas 6000 menurut saya sih BMRI masih bagus ya, masih bisa capai target sekitar 6550 sampai dengan 6850. Jadi belinya bertahap aja. Saya sudah sebutkan sebelumnya, di atas 6000 boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 6150, hari ini kan sudah berhasil naik ke atas, boleh buy. Yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy gimana? Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Asalkan pasang stop loss-nya di 6000 dan 5900 ya. Jadi sama yang sudah punya ya, pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di 6000 dan 5900 ya. Maksimum di 5600 ya kalau mau hold agak lebar ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya 5600, saran saya sih jangan sekali-sekali di hold atau average down ya. Nanti turunnya cukup dalam ya. Berikutnya di 5400, kalau turun lagi dia di 5100-an ya kurang lebih ya. Jadi jangan memaksakan diri ya. Kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga. Naik ke atas 6150 lagi ya, kalau sesi kedua ya, boleh tambah lagi atau buy up atau buy ya, yang belum punya boleh ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6275, apakah boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh. Maka dia akan testing 6400 ya. Saya rasa sih dia berhasil naik ke atas 6400 ya kali ini ya. Mudah-mudahan dia bisa mencapai target ini ya, di Fibonacci retracement 23,6%-nya di
sekitar 6.550-an ya kurang lebih ya minimal ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke 6.550, target berikutnya adalah kurang lebih di 6.850 ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Kemudian untuk analisa saham harian untuk BBKP ya, Bank KB Bukopin ya, hari ini naik tinggi, volumenya juga tinggi ya. Jadi ini garis-garis yang saya kasih tanda sebelumnya ya. Kalau mau buy sih sebelumnya saya sudah sebutkan ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 428 ya. Nah, ini dia sudah berhasil naik ke atas 428, naik lagi ke atas 444 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 444 dan 428. Kalau mau buy on weakness saat ini boleh saja ya. Jadi pasang stop lossnya sama ya di 444 dan 428, itu yang buy on weakness. Kemudian Pak Sunar, kalau yang mau buy hasil higher Pak Sunar bagaimana? Karena di sini kita lihat dia kan baru saja breakout 444, terus kemudian ini titik 480 kan sudah kena ya, dia sudah kena ya beberapa jam yang lalu ya. Jadi kalau mau buy hasil higher Pak Sunar, kira-kira mulai kapan lagi gitu ya, levelnya di mana? Ini saya kasih acuan di sini ya, 460 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 460 di sesi kedua ini boleh buy ya, yang buy hasil higher. Kemudian kalau naik lagi ke atas 480 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kemudian target-targetnya di mana? Di 505 dan 540. Kalau antara 480 sampai 505 kalau mau buy up di tengah-tengahnya ya, kalau mau tambah lagi di sekitar 492 ya. Itu kalau mau average up ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BBKP ya. Jangan terlalu agresif. Kalau naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa sama Rian untuk BBKP ya. Berikutnya untuk MLPL. Jadi setelah 2 hari sebelumnya koreksi ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau mau buy sih paling awal di 520 ya, atau paling amannya tunggu di 540, itu yang buy hasil higher. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya tetap di garis ini sebelumnya ya, 482 dan 470, itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sebenarnya saran saya minimal paling cepat sih di atas 520 sudah boleh buy. Nah, hari ini sudah di atas 520. Kemudian sesi satu break kan, dia ditutup sedikit di bawahnya. Menurut saya sih kalau belum punya, pasang aja triggernya ya. Kalau dia naik ke atasnya hari ini 525, boleh mulai buy ya. Tapi banyak jangan terlalu banyak, kita tambah sedikit-sedikit aja. Kalau berhasil naik ke atas 540 tambah lagi. Kalau dia berhasil break out ke atas 570 boleh tambah lagi, pasang boleh ya. Jadi ini adalah level-level kalau mau tambah ya. Buy-nya mulai dari 520, kemudian naik ke atas 540, beli lagi, naik breakout ke atas 570, boleh tambah lagi ya, buy up ya, atau average up. Target price terdekatnya di mana Pak Sunar? Kurang lebih di 630 ya. Jadi kalau kita mundur jauh ke belakang, 630 itu adalah high-nya ini ya, di bulan Agustus 2015 ya, kalau kita lihat pandinya masih memungkinkan. Sebelumnya saya sudah bahas sih di analisa saham mingguan MLPL ya, memang 2 hari, maksud saya ini ya, 2 hari ketika dia koreksi ya, ARB ya, memang dia koreksinya lumayan dalam ya. Nah, ada yang bilang itu saham gorengan lah, hati-hati sudah ketinggian. Padahal ya, dia sebenarnya nggak ketinggian, enggak. Karena dia naiknya sebelumnya sudah naik tinggi, koreksinya yang sebelumnya 2 merah itu ya, itu sebenarnya sih cukup pajar ya. Karena uptrendnya, sudah saya bilang sebelumnya ya, sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi koreksi sebelumnya ini masih cukup wajar, tapi tetap saja pasang trailing stop dan stop loss yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, seperti itu ya. Kemudian maksudnya kalau mau buy on weakness, saya kalau seingat saya sudah menyarankan kalau buy on weakness ya, tunggu sekitar area ini ya, 400-an ya, 400 sampai 420 lah kurang lebih ya, tunggu di sana. Karena terus terang dia high-nya di sini kan 525 ya, dia akan testing ya, apakah dia berhasil breakout ke atas 525 atau enggak dalam minggu ini ya. Jadi saran saya sih, mau buy bertahap aja, kalau buy on weakness gak dikasih ya, kita buy higher aja. Kalau naik ke atas 520 ya, atau 525 lah, terserah di mana. Saya sih pilih yang 520 ya, kalau naik ke atas 520 boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 540 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 570 boleh tambah lagi. Yang takut ketinggian, kalau takut ketinggian ya tunggu aja di area sekitar 400-420. Jadi kalau dia terkoreksi, kalau dia berhasil naik ke atas, atau ya, ini adalah support psikologisnya ya. Jadi selama dia dipertahan di atas 350, masih ada harapan dia akan naik lagi ke atas, seperti itu ya. Jadi kita tunggu di area yang saya kotakin panjang ini, sekitar 350-370.
bukan berarti turun 350 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil istilahnya mantul atau rebound ke atas 370 ya, barusan buy. Kemudian ikutin aja ini garis-garisnya ini ya, naik ke atas 390 buy, kemudian naik lagi ke atas 406 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu untuk MLPL ya. Jadi peluangnya masih bagus nggak Pak Sunar? Sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya, tapi hati-hati aja, bisa saja koreksi sewaktu-waktu bisa saja terjadi ya. Jadi asalkan kita pasang trailing stop dan stop loss ya, kita nggak perlu terlalu takut ya. Tapi kita jangan terlalu serakah juga ya, karena market itu repot ya. Kalau terlalu takut kita ketinggalan profit. Kalau terlalu serakah kita bisa-bisa kehilangan modal kita ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja, tetap waspada. Yang penting sabar, fokus dan disiplin ya. Tiga kunci di saham ya. Kemudian berikutnya untuk TBIG ya. TBIG sudah saya bahas di analisis saham harian ya. Dia breakout ke atas 2580, dia breakout lagi ke atas 2700. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau berhasil breakout ke atas 2700, boleh tambah lagi, boleh ya. Saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, profitnya lumayan ya. Saya pandu ya dari level-level ini ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar, pasang aja stop loss-nya di sini ya, 2630 ya. Ini high-nya yang kemarin, jadi pasang aja stop loss-nya di 2630 dan 2580. Seperti itu ya. Karena dia sudah berhasil breakout ke atas 2700, kalau belum punya, kalau mau beli sekarang sih beli-beli saja. Jadi stop loss-nya tetap pakai acuan 2630 dan 2580. Seperti itu ya. Maksimum ya 2540 lah, seperti itu ya. Kalau mau buy all witness Pak Sunar, saya masih tetap ya di 2370 sampai dengan 2400. Sebelumnya sih dikasih ya, dia berhasil mantul rebound ya, saya sudah sebutkan. Jadi kalau misalnya takut ketinggian ya tunggu di sini. Atau ya, buy aja sekarang kalau sudah berhasil naik ke atas 2700 kan sudah berhasil kan. Nah, buy aja sedikit ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 2850 boleh tambah lagi ya. Kemudian breakout lagi ke atas 2900 tambah lagi. Dan berikutnya setiap lipatan 100 ya, targetnya adalah kurang lebih di area Fibonacci extension 127,2%, sekitar 3200 sampai dengan 3235an kurang lebih ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 2850. Untuk TBIG masih memungkinkan nggak Pak Sunar? Kemungkinan selalu ada ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk ADRO. ADRO ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, di harian ada, di weekly ada. Jadi dia sebelumnya memang sideways area ini ya, 1150 sampai dengan kurang lebih 2250 ya levelnya di sini ya. Jadi maaf, 1250 ya, sidewaysnya kurang lebih 1150 sampai dengan 1250. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas 1220, saran saya sebelumnya boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Buy on weakness sebelumnya saya sudah sarankan boleh buy kalau di sekitar area 1150 boleh buy ya. Jadi yang belum buy, kalau mau buy sekarang boleh saja ya, karena dia sudah berhasil naik ke atas 1220, masih cukup bagus ya. Itu yang buy on weakness. Kalau nggak suka buy on weakness, maunya buy high sell higher, ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1260 ya, kita ikutin level berikutnya. Jadi seperti kalau kita ketinggalan base ya, jadi daripada kita tunggu di tengah-tengah ya, lebih baik kita tunggu jadwal berikutnya aja, daripada kita ngambil kendaraan lain terus kita tunggu dekat di tengah-tengahnya. Dia kalau dia naik lagi ke atas, kalau enggak gimana? Nah, seperti itu ya. Jadi tunggu sekalian ke base berikutnya ya, kalau miss ya. Jadi kita ambil kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1260 buy ya. Itu yang buy high sell higher. Kalau naik lagi ke atas 1295 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 1340 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya adalah kurang lebih di, kalau pakai acuan ini ya, Fibonacci retracement 23,6% kurang lebih di sekitar area 1350-an ya, sampai 1365. Kalau yang menariknya, kalau dia berhasil naik ke atas yang ini ya, 1365 lah kurang lebih ya, itu dia akan mampu mencapai target kurang lebih yang ini ya, targetnya saya kotakin sebelumnya ya, sekitar area 1450-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 1450 boleh tambah lagi nggak? Boleh. Maka target berikutnya adalah 1450. Jadi ADRO ini menurut saya sih sampai akhir tahun ini masih potensial ya, dengan catatan kalau dia selama bertahan di atas 1150 masih cukup bagus untuk mencapai target minimal ya, minimal targetnya sampai akhir tahun 1450 ada kemungkinan besar ya, itu untuk ADRO. Kemudian berikutnya untuk NATO ya. Jadi NATO ini juga saya sudah sebutkan sebelumnya, ini adalah area buy and witness sebelumnya ya, saya sudah sebutkan 525 sampai 535. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, harusnya sih sudah buy ya, 525 dia sudah berhasil rebound ke 535 ke atas ya.
Berarti yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 525, maksimum di 492 ya. Tapi menurut saya sih kalau mau pasang agak ke atas ya 510 aja ya. Jadi pasang di stop loss-nya di 525, 510, maksimum di 492 ya. Seperti itu. Nah, bagi yang sudah punya, kayak bagi belum punya, kalau mau buy on weakness sih beli-beli saja sekarang ya. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas 535, silakan kalau mau buy, buy up ya. Buy atau buy on weakness beli saja ya. Atau kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, ya ikut aja level sebelum berikutnya ya, 555 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 555, buy, naik ke atas 570 tambah lagi, naik ke atas 580 tambah lagi. Target price-nya di mana Pak Sunar? Kurang lebih sekitar 610 dan 645 ya, itu target price-nya. Jadi kita average up terus saja ya, belinya bertahap aja, jangan terlalu serakah, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Jangan takut banget belinya cuma satu lot, padahal uangnya banyak ya. Ya betul ya, ya disesuaikan dengan risiko profile masing-masing ya untuk NATO ya. Volume transaksi saya ini masih cukup tinggi ya rata-ratanya ya, masih cukup aktif ya. Jadi nggak usah terlalu takut banget gitu ya. Yang penting kita sabar, fokus, dan disiplin selalu ya, itu kuncinya ya. Kemudian berikutnya saya ketikkan dulu ya, ITMG, kemudian juga PTBA. Jadi lumayan banyak ya emiten batubara ya. Sebenarnya yang rajin nonton analisa saham mingguan lumayan ya. Sudah pasang automatic order, sudah buy, sudah profit semua ya, seperti itu ya. Jadi selain rajin nonton analisa saham harian di channel saya sarankan juga rajin nonton analisa saham mingguan ya, seperti itu ya. Kebanyakan analisa saham mingguan saya buatnya di hari Sabtu Minggu atau hari libur ya. Jadi harusnya sih Anda bisa menontonnya pada saat malamnya ya, masih cukup bagus karena dia analisa saham mingguannya seperti itu ya. Jadi kita bahas untuk ITMG ya. Jadi ITMG ini sudah saya sebutkan sebelumnya, dia breakout ke atas 13.475 beli buy, boleh ya. Kemudian average up-nya saya sudah sebutkan di sini ya, 13.900 pas ya di sini ya, boleh average up. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 13.475 dan 13.250 seperti itu ya. Karena dia sudah berhasil breakout ke atas sideways-nya yang saya kotak ini ya, garis merahnya ya, kotak merah ini ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, karena dia sudah berhasil tembus ke atas ya, 13.900 yang menguji ya. Kalau misalnya takut Pak Sunar, saya takut ini pullback ke bawah gimana? Ya tunggu aja di sekitar area buy and weakness-nya 12.400 sedangkan 12.600 ya, kalau takut ya. Jadi bukan tentu 12.400 langsung buy enggak ya, tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 12.600 barusan buy ya, kemudian naik lagi ke atas 12.875 buy lagi. Jadi mengulang lagi dengan level-level sebelumnya ya. Jadi tinggal diingat aja level-level yang saya sudah sebutkan di sini ya, tinggal pasang automatic ordernya untuk pasang trailing stop dan stop loss ya, dan order buy-nya. Kemudian berikutnya kalau berhasil naik ke atas 14.375 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh buy up, boleh. Target berikutnya adalah kurang lebih sekitar 15.050 ya. Nah kalau dia breakout ke atas 15.050 apakah boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh, maka dia akan menguji 15.700 seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Menurut saya sih untuk emiten batubara sampai akhir tahun sepertinya masih lumayan ya prospeknya ya. Oke, kemudian berikutnya untuk emiten boga ya. Kalau kita lihat di sini dia sideways-nya panjang ya, lebar ya, seperti area yang saya kotak ini ya. Jadi ini saya sudah sebutkan sebelumnya 1430 sampai dengan 1285 ya. Maaf. Salah lihat tadi. Ya. 1285 sampai dengan 1435 ya, kurang lebih ya. Sideways-nya memang lebar ya. Ini adalah level-level untuk buy-nya ya. Saya sudah sarankan sebelumnya 1360 tambah lagi, 1380 tambah lagi, 1405 ke atas tambah lagi. Tapi hari ini kan masih belum 1405 ke atas ya. Harusnya masih belum tambah lagi. Harusnya sih yang sudah buy menurut anjuran saya sih sudah pasang trailing stop ya, karena dia sudah turun banyak 1380 ya, seperti itu ya. Kemudian Mas Nur, kalau mau buy on weakness bagaimana? Kalau oh maaf, yang sudah punya dulu ya. Yang sudah punya ya, pasang aja stop loss-nya di atau trailing stop-nya ya di level ini ya. 1350 dan 1325. Kalau sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di sana. Kemudian kalau yang
belum punya. Kalau mau bayar minus, sana saya masih tunggu di area sekitar 1.300 sampai dengan 1.325 ya. Jadi kalau dia terkoreksi sana, kalau masih mantul lagi ke atas 1.325 baru sampai seperti itu ya. Kalau nggak dikasih bayar minus, Pak Suntar, saya nggak dikasih ya. Ikut aja target berikutnya ya, bis berikutnya istilahnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1.380 beli ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1.405 bayar. Jadi kalau belum berhasil naik ke atas 1.405, saya sih belum bayar seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 1.435 boleh bayar lagi Pak Suntar, boleh. Kalau naik lagi ke atas 1.455 boleh tambah lagi Pak Suntar, boleh ya. Jadi tambah lagi target berikutnya kurang lebih 1.495 dan di area yang paling atas ini ya. Ini kurang lebih sekitar area, bentar saya paskan aja supaya lebih enak, 1.565 ya. Masih memungkinkan nggak Pak Suntar? Masih memungkinkan, tapi perlu diingat ya, kalau beli jangan terlalu agresif banyak-banyaknya, karena terus terang aja dia masih cenderung sideways ya. Sideways-nya lumayan lebar banget ya, ini lebar banget saya bilang ya. Nah, dia antara Oktober 2020 sampai dengan sekarang dia cenderung sideways aja di level yang saya sebutkan sebelumnya ya, 1.285 sampai dengan 1.435-an ya sideways area-nya. Jadi kurang lebih itu ya untuk PTP, untuk Boga. Kemudian berikutnya analisa saham harian untuk PTBA. Jadi PTBA ini sudah saya sebutkan sebelumnya, naik ke atas 2.330 boleh mulai buy ya. Tapi kalau sekarang di bawahnya ya masih kesempatan ya, karena dia masih naik ya, nanti pasang aja stop lossnya di level 2.240 ya, bagi yang sudah buy ya, di level 2.240 dan di level 2.190 maksimum di 2.120 ya. Jadi pasang di 3 level, 4 level ya, 22 ini ya, kurang lebih di sini ini ada 2280 ya, ini lupa saya garis ya, jadi 2280 garisnya saya hapus saja ya supaya nggak terblok ya. Ya kurang lebih di vibrasi retracement 50% ya, itu stop loss pertama, ini stop loss kedua, ini stop loss ketiga ya, maksimum ya kalau dia turun banyak 2120 baik jual dulu semuanya. Kalau mau buy on weakness untuk PTBA sih tunggu aja dia kalau koreksi ke 2.190 sampai dengan 2.240 ya. Ya mungkin aja dikasih, kalau setelah naik siapa tahu dia turun kemudian dia naik lagi ya, seperti itu ya, mudah-mudahan seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness ya buy aja buy high sell higher ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2.330 baik, naik lagi ke atas 2.400 buy lagi ya, tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2.500 boleh tambah lagi maksudnya, boleh ya. Jadi menurut saya sih PTBA sih masih cukup peluang ya sampai akhir tahun ya. Belinya bertahap aja, karena di sini ada area range yang ke atas ini ya, masih memungkinkan ditembus ke atas ya. Jadi syaratnya dia harus berhasil naik ke atasnya 2.560 ya, untuk mencapai target sekitar 3.000-an minim ya, target price-nya itu dia harus berhasil naik ke atas minimal 2.560 ya. Jadi jangan ragu-ragu, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2.400 baik ya, kemudian naik lagi ke atas 2.560 ya di sini ya, boleh tambah lagi Pak Suntar, boleh ya. Tak kemungkinan besar dia capai target minimum ya di Fibonacci retracement 23.6% ya. Kalau dia gagal ke 3.000 ya, minim di sekitar area sini ya, 2.750 masih memungkinkan. Jadi itu untuk PTBA, analisa saham PTBA. Kemudian untuk analisa saham UNTR ya. Jadi UNTR ini sudah breakout dari sideways range-nya. Saya sudah sarankan juga kalau breakout ke atas 2.925 boleh buy kan, itu ya. Ternyata dia masih naik ya. Jadi yang rajin nonton ya kan, mencatat ya tentu saja dan buy ya. Ini lumayan ya, seperti itu ya. Kemudian berhasil naik lagi ke atas 23.600 boleh tambah lagi Pak Suntar, boleh ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2.925 ya. Yang pertama ya, yang kedua ya pasang aja di level ini ya, sekitar 22.700 ya. Kalau dia turun dari bawahnya 22.700, ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways range-nya yang di bawah ini ya. Jadi ini sideways-nya cukup cukup lumayan jauh ya, seperti itu ya. Lumayan lama ya maksud saya ya. Kalau mau buy and weakness ya tetap di area ini ya, 21.400 sampai dengan 21.800 kurang lebih ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Atau kalau nggak dikasih buy and weakness ya, kita ikut pas berikutnya ya. Jadi pas berikutnya itu kalau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 23.600 buy ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 24.650 ya, boleh tambah lagi Pak Suntar, boleh ya.
Maka target berikutnya adalah di, kurang lebih di area 26.000 ya, seperti itu ya. Jadi tunggu aja kalau mau buy, naik ke atas 23.500, buy. Kemudian kalau naik lagi ke berapa Pak Sunar, kalau mau average up ya. Jadi kalau mau average up, misalnya sudah buy di 23.500 ya, kalau dia berhasil breakout ke atas, average up lagi di 24.175. Kalau dia berhasil breakout ke atas 24.650, boleh tambah lagi? Boleh. Mudah-mudahan ini target price 26.000 dikasih ya. Itu untuk UNTR. Saya rasa sih terdekat paling nggak ini 24.650 kurang lebih ya. Itu kemungkinan besar masih bisa dikasih ya dalam waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Tapi menurut saya sih sampai akhir tahun UNTR sih masih lumayan bagus ya. Asalkan dengan catatan dia masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38.2% ya. Di sini angkanya di 22.181 ya. Jadi kita ambil acuan 22.200 ya. Jadi selama bertahan di atas 22.200, menurut saya sih masih ada peluang untuk sampai target 26.000 ya. Minimum ya 24.650 ya, terdekatnya seperti itu. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian UNTR. Berikutnya untuk analisa saham BTPS ya. Jadi BTPN Syariah ini garis-garis ini sebenarnya sudah kayak kasih sebelumnya ya. Naik ke atas 210 baik, kemudian naik ke atas 1010 baik ya. Kalau yang belum baik, baik sekarang sih boleh-boleh saja. Pasang aja stop loss-nya di 3010 dan di level ini ya, 2890 ya. Yaitu trailing stop-nya atau stop loss-nya maksimum di 2600 ya. Jangan lebih dari 2600 ya. Walaupun ini ada swing low-nya di sini. Oh ya, ini swing low-nya 2600 ya. Benar. Jadi maksimum stop loss-nya di 2600. Jangan sampai lebih dari 2600 turun ke bawah nanti di cut loss tambah dalam ya. Jadi sejauh ini adalah Fibonacci retracement sebelumnya yang saya gambarkan ya. Dia sudah breakdown ke bawah 3210 ya. Jadi target pertama kita adalah di 3210. Yang mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, target price terdekat di 3210. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Ada kemungkinan dia pullback ada ya. Pullback itu maksudnya dia setelah naik dia koreksi sementara, istilahnya jeda ya. Jadi istilahnya kalau orang mendaki gunung dia istirahat dulu di tengah-tengahnya, nggak naik lagi ke atas ya. Mungkin dia turun ke bawah dulu, cari yang melandai, terus kemudian ya kalau sudah istirahat dia bisa terbang lagi, naik lagi ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di sekitar area 2900 ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu sekitar area 2810 sampai dengan 2900 ya. Itu buy on weakness. Kalau nggak dikasih sih menurut saya ikut ikut berikutnya aja ya. Naik ke atas 3090 buy, kemudian naik lagi ke atas 3210 tambah lagi ya. Dan takut ketinggian, kalau dia berhasil bertahan di atas 3210 itu malah bagus ya. Ada kemungkinan dia mencapai target 3540 ya, terdekatnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3540, maka kemungkinan target price berikutnya di 3790 ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, nggak perlu terlalu agresif, nggak perlu terlalu takut-takut juga. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Disesuaikan dengan money management masing-masing ya, porsinya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk duit ya. Jadi untuk duit di sini saya sudah bahas sebelumnya. Memang di sini garis-garisnya banyak ya, jangan bingung ya. Ini karena sebelumnya saya kasih acuan kira-kira kalau mau tambah di mana, seperti itu ya. Jadi ya dia sudah punya ya, tetap sama ya. Pasang aja stop loss-nya di 372 dan 366. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Bayar weakness sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Ini kan dia sideways. Saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya, weakness-nya di 342 sampai 3350. Tunggu konfirmasi kalau dia berhasil rebound ya. Nah ini kan sudah ada konfirmasi dia berhasil rebound ya, harusnya sudah buy ya. Apalagi sudah berhasil naik ke atas 366 ya, saya sudah sarankan sebelumnya. Harusnya sudah average up juga. Ini yang 384 harusnya belum buy ya, karena dia belum berhasil naik ke atas 384 ya. Jadi santai aja ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 388 buy, kemudian naik lagi ke atas 398 buy ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 404 tambah lagi buy up ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia bisa terus naik ke atas 4220, naik ke atas 442, bahkan sampai target 460 ya. Ya mudah-mudahan, saya rasa sih sampai akhir tahun harusnya selama dia bertahan di atasnya ini 340 ya, dia masih peluang besar untuk mencapai target 460 ke atas ya, itu duit ya. Ada kemungkinan ada ya, tapi jangan terlalu optimis ya. Ya
wajar-wajar saja yang penting ya, pasang trading stop dan stop loss seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk AGRO, AGRO saya sudah sebutkan, nah, selama dia bertahan di atas 800, menurut saya sih masih cukup bagus ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 920 ya. Itu pertama, stop loss pertama, stop loss berikutnya di level 865. Yang belum punya, saran saya, kalau mau buy, bisa tunggu di area sekitar 800 lagi ya. 750 sampai dengan 800 itu area buy and weakness-nya. Ada kemungkinan dikasih nggak, Mas Nur? Ya, bisa saja dikasih ya. Saya nggak mengharapkan turun nggak. Kalau misalnya nggak dikasih ya, tunggu di bawah, ya kita ikut yang berikutnya, 975. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 975, baik. Tapi belinya jangan terlalu banyak, karena ini sebelumnya kalau kita lihat di sini, di bulan April ya, ini ya, 12 April sampai dengan 26 April, dia sideways. Sideways-nya gagal, dia malah turun ya. Jadi, belinya bertahap aja, naik ke atas 975, baik. Naik lagi ke atas 1035, tambah lagi. Ini ada sideways area lagi di atasnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1115, boleh tambah lagi, boleh. Ini adalah target price saya ya, 1115. Jadi selama dia bertahan di atas 800, masih ada peluang naik ke atas 1115, ada ya. Seperti ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1115, apakah boleh tambah lagi, Pak Sunar? Boleh ya, boleh tambah lagi, buy up atau finish up. Maka target berikutnya adalah 1220, kemudian 1310, dan 1380 ya, target di atasnya ya. Ini kurang lebih cukup bagus ya. Kalau sudah dikasih 1380, menurut saya sih kalau mau take profit sih silahkan ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini swing high-nya ya. Dia 1, 2, 3 ini malah turun terus ya. Jadi misalnya kalau sudah dikasih 1380, kalau dia turun kena trailing stop ya, ya udah jual semua aja, take profit semuanya ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus take profit semuanya ya, kadang-kadang ya, seperti itu ya. Jadi prinsipnya ya, lebih baik kita ketinggalan profit daripada kehilangan profit ya. Jadi ada level tertentu kita memang harus, lebih baik sih kalau dia sudah gagal nembus ke atas, kita jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Nah kalau naik lagi gimana, Pak Sunar? Memang kan gak ada yang tahu. Kalau naik lagi ya kita buy up lagi, tapi kita mulai pakai manajemen ya, kita masuk lagi mungkin 10% dulu atau 15% dulu, nanti naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Paling nggak kita sudah mengamankan profitnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu serakah juga ya, kadang-kadang juga harus lihat ya, kadang-kadang memang kita harus take profit semuanya. Jadi ini yang perlu diingat lagi ya, saya ulang lagi, kadang-kadang ada prinsip kalau kita naik di level tertentu, kalau dia sudah berhasil bertahan di atasnya turun ke bawah, lebih baik take profit semuanya. Jadi lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit ya. Sama kalimatnya hampir sama ya, ketinggalan dan kehilangan, tapi lebih baik ketinggalan profit daripada kehilangan profit yang sudah didapat ya. Ya kurang lebih sekian untuk analisa saham hariannya untuk tanggal 2 Juni 2021, hari Rabu, dan besok ya 3 Juni 2021. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like juga, minta bantuan juga, tolong kasih tahu teman atau saudara ya kalau dia trading saham atau investasi saham. Kasih tahu, ini loh channelnya ada channel saham profit ya, dia ada analisa saham harian, kemudian ada analisa saham mingguan, yang terakhir saya kasih analisa saham bulanan ya, untuk bulan Juni ya. Kalau Anda lihat, saya ada post video saham yang kenaikannya probabilitasnya lumayan tinggi di bulan Juni ya, saya sudah post juga, ada 6 saham sebelumnya ya. Jadi saya nggak ulang lagi, silakan cek video-videonya ya. Kurang lebih begitu, terima kasih banyak ya.